Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ini Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan masakan yang familiarnya ketika raya. Okey, kita bangkitkan lagi menu raya. Tapi yang ni versi yang Kak Noh buat dulu, ada versi yang tak ada letak, cuma ada udang kering, ada kuah ikan bilis saja. Tapi hari ni Kak Noh nak letak isi ayam. Kak Noh nak buat kuah kacang isi ayam. Okey, untuk makan nasi impit, untuk makan apa pun sedap. Tapi jarang juga sebenarnya orang letak, tapi kosong selalunya. Tapi Kak Noh kadang-kadang ketika teringin tu nak letak. Tapi bukanlah Kak Noh letak ayam yang full seketul-seketul tu tak. Kak Noh ambil dada ayam tu saja untuk jadi rasa lebih sedap. Simple dengan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat kuah kacang isi ayam. Okey, selalunya kuah kacang ni kita kosong atau letak udang kering atau ikan bilis kan. Tapi hari ni Kak Noh guna ayam, isi ayam ya. Ada orang letak ayam bulat besar-besar, tapi hari ni Kak Noh taklah, Kak Noh ambil bahagian isi saja. Kita ada 200 gram kacang tanah yang telah Kak Noh sangai, Kak Noh tumbuk. Ni tak kisah ya, tumbuk saja. Tak banyak. Ini sebelah dada ayam. Ni dada ayam. Isi dada ayam, okey. Ni rempah kita, setengah biji bawang merah besar, 6-7 ulas bawang putih, 10 biji cili api, 1 sudu kecil ketuk jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil ketumbar, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 2 batang serai, 3 sudu cili kisar, garam perasa, gula. Simple dan mudah. Nanti ada asam keping. Okey, okay, kawan-kawan, ni dah panas. Kita goreng dulu bahan-bahan kita ni. Bawang putih, bawang merah, halia, serai, lengkuas, ketumbar, jintan manis, jintan putih, semua kita goreng. Ini tadi Kak Noh goreng ayam ya, minyak goreng ayam. Tak sebab Kak Noh tadi ada masak lah. Nak masak sesuatu. Jadi kita goreng dulu ni sampai dia agak sedikit layu ya. Biar dia naik wangi dulu baru kita kisar, baru sedap. Okey. Okey kawan-kawan, ni kita dah boleh angkat dia, nampak dah layu. Kita dah boleh angkat. Nanti kita akan kisar, tunggu sejuk sikit kan, baru kita kisar. Okey. Pakai yang ni sebab kita tapis semua. Dan minyak ni jangan kita buang. Nanti kita nak buat tumis dia nanti. Okey, kita ni ni panas sikit, kita anu sikitlah. Ni kita kisar halus ya. Kawan-kawan tak nak guna cili api, Kak Noh sebab ada cili kisar. Jadi Kak Noh guna cili api biar pedas sikit lah, sebab cili kisar tu warna je lawa. Jadi cili api ni biar bagi lagi. Okey, kita kisar dulu ni sampai halus. Okey, dah siap. Nampak ni, cantik. Jom kita masak kuah kacang ayam kita, isi ayam. Okey, jom. Okey kawan-kawan, kita tuang bahan kita tadi. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, jintan manis, jintan putih, ketumbar. Bahan-bahan tu terserah pada kawan-kawan nak letak atau tak. Ada yang Kak Noh versi Kak Noh tak letak, ada yang Kak Noh letak. Ikut suka kawan-kawan ya. Cili kisar. Kita masak sekali supaya dia masak sama, pecah minyaknya sama. Okey. Kita tunggu dia pecah minyak dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Okey, tunggu dia masak. Kuah kacang ni masak sekejap je kawan. Sesekali kan, kita hujung-hujung minggu ni kita buat macam ni. Nampak? Pecah minyak cantik. Masukkan isi ayam. Kalau kawan-kawan nak letak ayam yang utuh, ayam yang apa, yang seketul besar-besar tu, boleh silakan. Ini kita masak lagi sampai dia pecah minyak lagi. Ayam keluar air, datang pecah minyak, cantik lah. Nampak tak? Cantik kan kawan-kawan? Kacang tanah kita.
letaklah macam mana pun kawan-kawan. Nanti dia masak juga. Garam. Kita kasar dulu. Nak letak air kemudian, nak air dulu boleh, apa semua boleh. Kita yang buat ni. Okey. Kali ni kacang kano Kak Noh tumbuk sendiri. Kak Noh tak gula. Nanti kita nak letak air. Nanti kita akan letak juga asam keping. Kak Noh ambil air sekejap ya. Okey kawan-kawan, kita letak air. Gula ni nampak macam banyak tau. Tak, gula ni tak banyak. Dia gula ni dia akan cukup-cukup sahaja. Okey. Kita akan masak ni sampai kuah kita ni, kuah kacang kita ni cantik, warna dia cantik, pecah minyak elok, rasa dia cukup. Ah, ha, itu nak kita nak. Okey, kita tunggu lagi. Kawan nampak cantik kan kuah kita? Kuah kacang kita. Okey, Kak Noh nak ambil asam keping. Dia kalau kuah kacang Kak Noh mesti ada rasa pedas, manis dan sedikit masam. Bukan masam yang mulia kan kawan. Okey. Kita masuk dalam 2 keping kecil lah. 3 keping pun boleh kalau kecil ya. Kalau besar tu 2 keping. Kalau besar lagi letak 1 keping tu dah. Nampak kan kawan? Gula kita dah larut. Kuah kacang kita pun cantik. Seperti biasa dia akan menyebabkan kemelumpatan. Nampak? Ni kurang dia punya warna gelap sebab Kak Noh guna gula laka. Kalau nak gelap lagi, gula habung dia cantik. Ataupun nak letak gula merah. Tapi ni boleh lah ya. Kita tunggu sekejap lagi. Nanti kita boleh angkat kuah kacang kita. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah. Kuah kacang kita. Kuah kacang isi ayam kita siap. Warna cantik. Pecah minyak elok. Dia kalau kuah kacang pecah minyak macam ni, dia memang cantik. Warna dia juga tak pucat kan kawan. Itu yang sedap. Kuah kacang ni simple je. Kalau tak nak letak macam rempah-rempah, jintan manis, jintan putih semua. Kuah kacang, apa, serai, lengkuas, halia dah cukup. Kalau tak nak. Ini Kak Noh buat versi yang ada ya. Terserah pada kawan-kawan. Okay. Dah siap ni. Dah boleh kita hidang. Makan dengan nasi impit. Kak Noh dah masak nasi impit Kak Noh. Alhamdulillah kawan-kawan, dah siap kuah kacang isi ayam kita. Nampak kuah kita cantik kan? Ada isi ayam pula. Oh kawan-kawan, memang sedap. Kawan-kawan boleh cuba. Sebenarnya kau ikutkan video ni, ada dah lama dah Kak Noh buat. Mula-mula Kak Noh buka YouTube dulu. Okay, ni Kak Noh cuba lagi. Kak Noh tunjuk kat kawan-kawan lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan cuti-cuti sekolah ni kan, anak-anak kan, kita buat sesuatu yang special. Tak semestinya muraya. Okay, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.